pintu depan nomor 2 ini, pintu 2 nya ditutup. Itu pintu apa? Ditutup sebab ini mungkin ada pembatasan belum masuknya orang. Tapi tutup, pusing balik itu. Pintu 2 itu masuk apa? Masuk ya, pintu apa? Pintu 2. Jadi kita terpaksa keluar. Lepas itu? Ada jalan lain lah. Jadi kita lor lagi ya. Ini kawasan kampus, tapi sepi banget karena memang yaitu anak kuliah juga disuruh belajar di rumah masing-masing, sama seperti di Indonesia. Jalannya bersih-bersih kawan, bersih-bersih, lebar-lebar. Bayang tu kurang jelas. Terima kasih. Bukan tak ada, ini orang lain dah. Dah dik-dik. Jom kau makan lepas ya. Kau lepas ya, kau bisa lepas. Main lagi gini. Tadi itu ada roadblock. Agak gemeteran sih. Memang hari-hari ada roadblock. Nah, memang di situ. Bukan hari-hari, nggak tahu juga. Cuman aku bulan lalu dalam tadi pengennya mengelak dari roadblock. Syukur. Kenapa kita takut? Sebab kawan saya ketinggalan lesson. Lessonnya tidak terbawa. Nasib baik tadi polisinya itu cuma ngecek surat-surat dari mobil ini itu tidak tertinggal, sebenarnya dia selalu standby di apa, selalu ditetapkan di mobil, jadi tidak pernah tertinggal. Kalau dia oleh si kawasannya tertinggal, makanya dia tadi betul-betul sedikit risau lah.